Halo, welcome back to Lini Daily Vlog. Selamat malam, gengs. Malam ini saya kembali ke Megamas untuk menikmati kuliner khas Megamas, yaitu salah satu yang paling terkenal, yaitu Ation Pining Hor Fun. Oke, yuk saksikan selengkapnya bagaimana proses pembuatan kue tiaw ini ya. Jadi Hor Fun ini sejenis kue tiaw juga, cuma dia bentuknya lebih lebar. Jadi hari ini kita akan menikmati Pining Hor Fun, Ping Chen He Fun. Oke, jadi ini adalah salah satu kue tiaw Pining yang paling terkenal di kota Medan. Yuk kita coba ya. Orang Medan pasti kenal kan dengan Ace ini, namanya Ation. Nah, jadi dia jualan kue tiaw Pining di Megamas. Polo, Tito Seng. Kalau orang Medan pasti sudah tahu deh, ke Megamas pasti makan ini. Kita lihat asiknya lagi masak. Dibersihkan wajannya ya, kualinya. Ini kayaknya yang basah, ini kayak wafen gitu. Buat kuah wafernya, jadi nanti kuahnya akan kental-kental gitu ya, karena ada mengandung tepung tapioka, maizena, sama telur juga. Jadi ini telur lagi dipecahkan. Dagingnya, oh ya, ini non halal ya, ini non halal, jadi bagi yang gak bisa beragama muslim mungkin gak akan bisa makan. Nah, ini adonan tepung maizenanya. Jadi nanti supnya, kuahnya akan menjadi kental-kental. Udah deh, tinggal ditaruhkan, disajikan di atas wafernya ya. Ini hornnya disusun dulu dengan bahan-bahan pelengkapnya. Di sini ada. Mantap kan, lihatlah kan. Wow, lihatlah udangnya. Bentar lagi, bentar lagi. Ini kuahnya belum dituangkan, jadi bentar lagi akan dituangkan. Mantap ya, gengs ya. Ini daging ikannya. Betul-betul seafood ya, ada ikan, ya, ada udang. Ada ikan, ada udang. Makan aku bingung, kok banyak apa? Oke, mau buat sup, ini telurnya. Maizena dan juga telur, wah, dikocok-kocok. Wih, mantap ya, geng. Wih.
di atas ini korvannya. Yang dua dulu ya. Oh, kalau yang kering biasa ganti kuali. Nah, diganti tadi kan yang basah, sekarang asik mau goreng yang kering ya, yang korvet yang biasa, yang kering. Jadi kualinya diganti lagi. Lagi diambil seafoodnya semua. Wih, mantap semua. Paling-paling aja, oh, satu kuali paling banyak pun hanya 4 piring, geng. Ya, kalau banyak tak enak. Iya, betul. Kalau banyak enggak enak. Jadi waktu kita menggoreng telur dadar, telurnya apinya harus dimatikan. Nah, ini salah satu resep untuk membuat telur biar tetap bagus ya, tekstur telurnya bagus gak kosong. Nah. Yo, siapa yang sudah lapar? Korvannya dituangkan ke dalam dan beserta aneka bumbu-bumbu. Udah deh, tinggal disajikan di atas piring. Mama nyingsiong kentan sih. Wangi. Ayo saya mau. Oh ya, tantin. Ih, mantap ya, geng. Mantap. Ih. Ini mau udah siap sini. Iya kan, saya lo mau ngasih second ping pong. Udah tangis, pesan satunya tambah satu. Satu kali pesan. Tinggal ditaruhkan merica. Udah deh, sama bawang goreng. Gengs, kita makan dulu ya, geng. Carson ya, rasanya bagaimana? Jadi Carson yang akan makan. Ini masih panas loh, geng. Oke, cuy sin. Mau yung sao lah.
Pinang ciri khas apa? Enak, how say mo? Enak sih enak. Enak sih enak katanya. Ini yang pancing ikan bed. Man sek. Enak. Ini tadi kita order 2 tapi bagi 3 ya.